Hai sobat, jumpa lagi bareng Sony Gunawan. Seperti biasa, saya akan berbagi informasi seputar tempat menarik yang pernah saya kunjungi. Dan kali ini saya masih di sekitaran Majalengka. 5.000 donasi, A. Oke. Okay. Yosnya direkod kopinya. Boleh, boleh. Kembali 45 ya, A. Hatur nuhun. Sarang perawatan. Mohon, hatur nuhun, A. Iya. Kami cek suhu dulu ya. 5.000 per orang, A. Sarang parkir tak, Chan? Sip. Parkir masih di mana? Mangga. Lawang Saketeng. Masuknya harus lewat tangga ya. Biaya masuknya Rp5.000 untuk parkir seikhlasnya. Rp5.000 itu untuk pengembangan dan perawatan tempat ya. So, patuhi protokol kesehatan ya. Kalau enggak kalian enggak boleh masuk. Disuruh pulang lagi pasti itu. I have a dream. That's all I need. Lawang Saketeng terletak di lereng Gunung Ciremai berdekatan dengan Teraseling Panyawayan atau tepatnya di Sukasari Kaler Argapura Kabupaten Majalengka. Objek wisata ini menyuguhkan keindahan alam berupa hamparan Teraseling yang menawan. Uniknya lagi, di tempat ini terdapat sebuah spot panggung yang luas sebagai tempat untuk menikmati panorama alam perbukitan atau bisa juga dijadikan spot selfie untuk mengabadikan momen kok. Untuk naik ke spot panggung ini, sobat harus mengantri karena batas maksimal untuk naik ke spot panggung ini yaitu 30 orang. Tapi sobat tidak perlu khawatir, di sini tidak dipungut bayaran lagi alias gratis. Bagi sobat yang berkunjung ke Lawang Saketeng ini, saya jamin sobat akan merasakan suasana yang tenang dan nyaman, penuh sensasi alam khas perbukitan. Berkabut sob, mau nerbangin drone juga susah kalau kayak gini, pemandangannya nggak bakalan kelihatan. Padahal sekarang jam apa ya, kelihatan nggak? Jam 12.33.36, setengah satu lah ya. Kelihatan kalau buat ngadem untuk camping ini pas banget, ini cuacanya adem, sejuk, damai. Walaupun banyak pengunjung ya, kalau hari Minggu itu pasti pengunjung banyak banget. Aruh deh neng, mana si anak tuh ngiring? Anak rombongan dari Cirebon kayaknya nih. Dari suaranya terlihat ya, dari suaranya terdengar, mungkin bukan terlihat. Yang dilihat itu badan kali ya, kalau suara itu terdengar.